Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Tentunya jumpa lagi bersama Ngeluyur Tok ya. Di siang ini hari Selasa ya, tanggal berapa? Tanggal 23 mungkin sekarang. Kita sedang berada di rumah Ati setelah kita Fahri Payoga seperti biasa ya. Dan sedang menunggu kedatangan artis idola kita yang dijemput oleh Om Rais ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, suasana terbaru siang ini di rumah artis idola. Terparkir motor kesayangan artisnya ya. Juga ada motornya temennya dari Firman di sini juga. Dan ini ada juga sepeda spesial hadiah Pak Presiden Jokowi kalau masih ingat ya, tahun kemarin. Jadi kalau kita lihat suasana di siang ini, untuk cuaca sendiri sangat cerah, bahkan agak terik ya, panasnya lumayan. Sini juga rekan-rekan YBS standby di bawah pohon sawo menunggu artis idola kita datang tentunya. Dan perlu informasikan ya, mungkin beberapa hari besok atau sisa kita akan berangkat ke Jakarta lagi, mungkin bersama artisnya, bersama Fahri Payoga yang tentunya akan melakukan kegiatan sebagai artis, mungkin perform dan juga bisa melakukan pembuatan syuting lagu-lagunya ya, bisa di Jakarta maupun di Aceh, dan tentunya itu juga demi keberlangsungan karir artis idola kita Fahri Payoga. Nah, sepan ngeyur sebentar lagi ya, kita akan tunggu dan kita akan update lagi tentang kegiatan artis idola kita Fahri Payoga, yang mana di siang ini ada traktiran juga dari Fall of Taiwan ya, dari Fall of Taiwan. Coba kalau kita tanya-tanya ini ke Mbak Anggi, ada traktiran dari Balap Taiwan ini. Halo Mbak Anggi. Halo. Apa kabar Mbak Anggi? Alhamdulillah. Kok ngomong-ngomong hari ini ada traktiran dari Balap Taiwan ya? Iya. Kalau boleh tahu bocorannya dari siapa ya? Enggak tahu. Katanya dari hamba Allah katanya. Waduh, keren. Jadi dari Abdullah gitu ya? Iya. Abdullah. Dari di mana itu traktirannya Mbak Anggi? Kak, cuma kabarnya tok. Itu di belakang, Mbak. Di belakang ya? Ya. Oh, coba kita penasaran mau lihat. Mbak Yuka jalan sudah ini? Sudah apa? Makan belum, iya. Nunggu Bang Luyur. Waduh. Ayo, yuk kita ke belakang, yuk. Ayo, kita lihat traktiran. Yuk. Traktirannya ditaruh di belakang rumah sama Mbak Anggi. Biar nggak dimakan kucing. Kita lihat ya traktirannya di rumah itu seperti apa. Oh, kita masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Wah, ini ternyata ada rekan-rekan di sini, teman-teman ini lagi apa? Lagi santai yo. Nah, ini ada makanan traktiran dari Falau Taiwan. Oh, ada tulisannya, ada ayam apa? Lauk. Nah, ini dari Falau Taiwan. Ini lagi sibuk. Itu ada tulisannya A sama L. A. Lalapan, lauk, apa-apa. A. Ayam. Ayam. L. Lili. Sepertinya ya. Wow. Apa itu? Oh, ayam sama lele yo. Iya, ayam sama lele, Bang. Itu teman-teman makanannya. Kacang sama. Masak Bang. Ya masak Bang Mendol ya? Iya, tinggal makan aja. Tinggal makan ya. Alhamdulillah. Agak sore-sorean aja wis. Ya, nunggu ya Pak. Ya, Kita nunggu sore siaran aja. Agak kenyang. Sambil menunggu artisnya datang ya. Ya, ada ayam, ada lele, tinggal ngambil.
ya. Oke, kita tunggu artis idola kita Farel Prayoga datangnya bersama Om Rais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.